Warga temukan tas mencurigakan di depan apotek Perintis Magelang Selasa pagi. Setelah dipastikan tas berisi bom rakitan, tim Jihandak langsung meledakannya di tempat. Petugas kemudian amankan pecahan berbagai material seperti peralon, besi, paku, dan batu baterai. Belum dirilis siapa pemilik dan motif pembuatan bom rakitan ini, namun polisi pastikan ini merupakan aksi teror. Bisa kita jelaskan, rakitan itu ada black powder, kemudian ada material paku, ada besi yang diletakkan di dalam peralon. Kemudian kita temukan juga ada semacam baterai. Yang belum diketemukan adalah detonator. Mungkin masih dalam proses penyelidikan.